Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون مسلمين ومسلمات ولهمدهن لرحمة الله سبحانه وتعالى في dalam sebuah hadis عن عائشة رضي الله عنها قالت سأل أناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم ليسوا بشيء فقالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون بشيء يكون حقا قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجن ويقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة ويخلطون فيه أكثر من 100 كذبة أو كما قال حديث صحيح رواية الترمذي riwayat Al-Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia ada beberapa orang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kuhan. Kuhan ini plural, singular dia kahin. Kahin makna dia tok bomo. Ada sekumpulan orang pergi jumpa Nabi. Depa tanya Nabi tentang isu tok bomo. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam innahum laysu bi syai. Nabi kata bomo ni actually depa ni tak tahu apa. Nabi kata maksudnya, tak ada istimewa apa. Maksudnya, mereka ni tak tahu benda lain. Maksudnya, mereka ni tak mampu nak bagi apa-apa manfaat kepada siapa-siapa. Maksudnya, mereka ni tak boleh nak buat main mudarat kepada siapa-siapa. Semua tu Allah Subhanahu Wa Taala punya kerja. Bila orang tanya Nabi, depa kata ya Rasulullah, macam mana cerita kuhan, macam mana cerita kahin, macam mana cerita dengan bomo-bomo ni, depa ni orang special ke? Depa ni yang depa boleh tahu benda-benda yang kita tak tahu ni, adakah depa ni lain daripada kita, depa ni special? Tu maksud dia. Nabi kata innahum laysu bi syai'in, depa ni tak ada apa. Kalau kita tak tahu apa nak jadi esok, kalau kita tak tahu apa nak jadi minggu depan, kalau barang kita hilang kita tak tahu siapa ambil, tak tahu pergi mana, macam itulah depa pun tak tahu. Nabi kata faqalu ya Rasulullah, bila Nabi kata macam tu, Nabi kata bomo ni depa actually depa tak tahu apa. Depa sama macam kita. Bila Nabi kata macam tu, sahabat
Tanya Nabi. Sahabat kata, ya Rasulullah, fa innahum yuhadithuna bisyai' yakunu haqqan. Sahabat kata, ya Rasulullah, tapi jangan buat pasal dengan mereka ni. Kadang-kadang mereka cakap tu betul. Sahabat kata dekat Nabi. Dia kata, tuan-tuan jangan underestimate Tok-tok Bomor ni. Tuan jangan duk pandang mereka ni macam mereka tak tahu apa. Jangan. Dia kata pasal apa? Dalam banyak hal, kadang-kadang mereka ni, mereka bercakap tu betul. Dia kata barang yang hilang ni, orang ni ambil. Betul. Kau tu ambil. Qal, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi jawab dekat dia ni. Nabi kata, tilkal kalimah minal haqqi yakhtafuha al-jinni fayuqarqiruha fi udhuni waliyyi. Nabi kata, cerita dia macam ni. Depan ni ada pakai jin. Ini tajuk malam ni. Sekali kita nak masuk cerita surah al-jin. Depan ni ada pakai pendamping. Depan ni ada pakai apa-apa. Yang apa-apa ni, pendamping ni, khadam ni yang tolong buat kerja untuk dia. Khadam yang terdiri daripada jin ini, depan ni lah yang piduk curi maklumat. Yang maklumat tu depan mai, depan bisik di telinga kahin, di telinga Tok Bomo ni. Dan Tok Bomo ni bagi tahu kepada orang betul. Qarqarah ad-dajjajah. Depa pi duk bisik itu, tuan-tuan tengok bahasa dah. Yuqarqir, dia kata, ataupun qarqar. Tu perkataan Arab. Maksudnya dia nak habang bunyi ayam. Sebab dia kata tadi, qarqarati ad-dajjajah, seperti mana ayam bunyi. Tuan-tuan di kampung nak bagi ayam makan, dia bunyi macam mana? Arab kata qarqar. Qarqar itu maksud dia tu. Kur kur kur, duk tabuk padi, duk tabuk beras bagi makan. Qarqar. Jadi dia kata jin ni dia pergi kutip maklumat daripada tempat yang tertentu, dia balik mai, dia qarqar di telinga Tok Bomo ni. Dan Tok Bomo ni cakap, fayakhliquna fihi akthar min mi'ati kadhbah. Maklumat yang dia dapat daripada jin ni, dia tambah dengan pembohongan diri dia sendiri. Hak satu betul ditambah dengan mi'ati kadhbah. Nabi kata dengan 100 lagi bohong dia masukkan dalam cerita dia tu. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nah, hadis ni Nabi nak beritahu kat kita, kata mereka ni tak ada apa special pun. Sama macam doktor pakar jantung. Pakar jantung. Cardiac surgeon. Cardiologist. Berapa ramai pakar bedah jantung dengan cardiologist yang kena heart attack? Dia pakar jantung. Dia kena heart attack. Dia kena serangan jantung. Allah nak beritahu apa? Allah nak beritahu kata manusia ni kok mana pun last kali kena bergantung dekat Allah. Allah nak abang yang tu. Sama dengan pakar ortopedik. Pakar tulang. Berapa ramai pakar ortopedik patah kaki, patah tangan. Dia pakar tulang. Tulang kaki dia patah. Allah nak beritahu kata manusia ni lemah. Manusia ni tidak boleh berdiri atas diri dia sendiri. Bila-bila pun manusia bergantung kepada Allah. Sama macam doktor dentist, doktor gigi. Berapa ramai doktor gigi sakit gigi? Dia duduk di bangku, dia suruh kita duduk di bangku dia, dia kita sakit, kita duduk rasa tu. Allah dia kata sakit pun sakit. Pasal dia tak sakit lagi. Bila hari dia sakit, dia pergi kat kawan dia, doktor gigi juga. Macam tu jugalah. Kawan tu gering bagi dia. Yang hari tu hang duk marah orang kata sikit pun tak boleh tahan. Pasti hang tak sakit lagi. Bila hang sakit, baru dia tahu.
itu nak kata manusia. Manusia ni atas apa tajuk pun, manusia itu tetap lemah. Dia tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah hadis ni, apabila sahabat tanya Nabi, "Ya Rasulullah, apa cerita dengan bomoh ni?" Nabi kata, "Depa ni tak ada apa. Depa ni tak ada special apa. Depa tak tahu apa pun. Tapi yang depa duk bagi tahu kadang-kadang betul tu apa dia? Pasti dia ada satu pendamping. Yang pendamping ni pi ambil maklumat tu mai habaq dekat dia. Dia bagi tahu, dia tambah dengan 100 pembohongan." Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, "Annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innal malaikah tanzidu fil anan wa huwa as-sahab. Fatadhkuru al-amra qudhiya fis sama'." فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم أو كما قال حديث صحيح رواية البخاري. عائشة رضي الله عنها kata dia pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata, sesungguhnya malaikat turun daripada langit sampai ke awan. Sahab maksudnya awan. Malaikat nu daripada langit tinggi nu, dia turun sampai ke awan. Fatazkurul amra qudhiya fis sama. Malaikat dengan malaikat duk bercakap tentang benda yang diputuskan di langit. Semua benda diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat dengar benda ni, semasa keputusan tu dibuat hari-hari, malaikat dengar, malaikat turun sampai di awan dan malaikat cakap sama-sama dia. Tuan-tuan, hadis ni hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Semasa malaikat duk bercakap di awan itu, fatastariqu syayatinus sam'a. Syaitan curi dengar di awan tu. Malaikat ambil benda tu, maklumat tu ambil daripada langit, turun sampai di awan, malaikat tu bercakap sama malaikat, cerita tentang kita atas dunia ni. Cakap malaikat itu dicuri dengar oleh syaitan. Fatasma'uhu, dan mereka dengar apa yang malaikat kata. Fatuhihi ilal kuhan, maklumat itu mereka bawa kepada bomo tadi. فَيَكْذِبُونَ مَعَهَا 100 كَذْبَةً. Tok Bomo tambah dengan 100 pembohongan dia. Dia bagi tahu dekat orang yang mai berubat dekat dia. Hadis itu hadis sahih, riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam isu ini, satu ingatan daripada Nabi SAW. Riwayat daripada Safiyah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, man ata arrafan fasa'alahu an syai' summa tuqbal lahu salah summa lam tuqbal lahu salah 40 laylah, atau kama qal, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Safiyah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata, man ata arrafan, siapa yang pi jumpa bomo. Bomo ni dia ada nama macam-macam. Ada nama kahin, ada nama arraf. Arraf daripada perkataan arafah. Arafah maksudnya tahu. Araf maksudnya dia tahu semua benda. Satu orang ada masalah, pergi jumpa dia. Dia ni araf. Dia ambil mangkuk ayam satu. Dia ambil limau nipis. Dia potong, dia lepas masuk dalam ayam. Dia potong, dia lepas masuk dalam ayam. Dia duduk tengok mangkuk ayam tu.
Dia kata bukan orang lain, dia kata yang buat ni. Bukan orang lain. Dia balik lah. Dia abang. Yang buat sihir dekat hang ni bukan orang lain, adik-beradik. Dia apa pun tanya. Adik-beradik dekat ke jauh tu? Tu pergi ke dia. Dia pun kali mangkuk pergi sengit sikit. Adik-beradik dekat tapi rumah dia jauh. Hey. Adik-beradik tu dekat. Dekat maksud abang, adik, kak. Macam tu punya dekat. Tapi rumah jauh. Kawan tanya ni, otak dah duduk jalan lah. Duduk cari lah. Tik jari. Patut lama tak main, dia kata. Patut lama tak main. Aku duduk rasa dah menyebut. Abang Azan, yang ni Arraf. Dia mengaku dia tahu. Benda orang tak tahu. Nabi kata apa? Nabi kata, man atta arrafan. Siapa pergi jumpa orang macam ni? Hak jenis mengaku tahu benda-benda orang tak tahu ni. Fasa'alahu an syaih. Pergi tanya kau ni tentang sesuatu. Tanya siapa buat sihir kat saya? Tolong tengok Ustaz. Pergi tanya sesuatu. Lam tuqbal lahu salah 40 lailah. Nabi kata, Allah tidak akan terima semayang orang yang pergi jumpa bomoh ini 40 malam. Kalau tak semayang, berdosa. Semayang, Tuhan tak terima. Ada kata Tuhan tak terima, semayang buat apa? Tak semayang, berdosa. Semayang, Tuhan tak terima. Pasal apa? Pasal yang sudah pergi buat satu benda yang dilarang oleh Allah. Yang dilarang oleh Nabi SAW. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Kata dia, ma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-jin wa ma ra'ahum intalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ta'ifatin min ashabihi 'amidina ila suq 'Uqaz wa qad hila bayna ash-shayatin wa bayna khabar as-samaa wa ursilat 'alayhim ash-shuhub ورجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب قالوا ما ذاك إلا من شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فمر النفر الذين أخذوا نحو التهامة وهو بالنخل عامدين إلى سوق عقاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء ورجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rusyd fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada wa anzalallahu 'azza wa jalla 'ala nabiyyihi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin sadaqallahu al-'azim atau kama qal hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis ni nak cerita kata apa? Tadi dia habaq kata jin dia piduk curi dengar maklumat langit. Maklumat tu dia habaq ketuk bomoh. Tadi. Hadis ni pula mai dia nak cerita dekat kita apa? Satu hari jin ni naik pi nak dengar maklumat macam yang dia duk dengar selalu. Tiba-tiba kali ni dia naik, dia tak boleh nak mendekati tempat tu. Pasal apa? Pasal Allah letak malaikat punya ramai duk jaga di atas ni. Sampai dia tak boleh nak menembusi, tak boleh nak penetrate pi ke tempat sumber maklumat. Hadis ni cerita.
Dia naik macam biasa pasal nak kutip maklumat, dia cari makan dulu tu. Naik pergi cari maklumat, dia bagi dekat kahin. Itu kerja dia. Tiba-tiba satu hari naik, tak boleh. Malaikat duk jaga. Di semua pintu langit, di semua semua malaikat duk ada. Dan kalau dia cuba untuk dekati juga, dia kena lontaran panah daripada api yang panas. Dia panggil syuhub. Syin, ha, ha, simpui, bah. Syuhub. Dia kena panah dengan dengan arrow panah. Panah mereka dia. Sampai begitu sekali keadaan dia. Apa jadi dekat jin yang naik pergi nak ambil maklumat, tiba-tiba tak boleh dekat, tiba-tiba duk kena dengan panah-panah ni, apa jadi dekat dia? Dia lari turun. Balik mai sampai dekat kaum dia. Faraja'at asyayatin ila qaumihim. Balik mai dekat geng-geng jin ni. Faqalu malakum. Bila mereka sampai, geng yang ada di bawah ni tanya, ni apa hal ni? Hari ni balik mai nampak lain macam. Nampak macam ketakutan. Apa hal ni? Malakum. Qalu hila bainana wa baina khabari sama. Dia berkata, ni hari ni tak boleh. Kami nak pergi dekat pun tak boleh. Kami dihalang ketika kami nak sampai ke tempat yang duk pergi selalu. Wa ursilat alaina syuhub. Tidak cukup dengan itu, kami dipanah dengan panah-panah api. Balik habaq dekat kawan-kawan dia di sini. Kata mereka apa? Madzaka illa min syai'in hadath. Jin yang naik ni, yang tak boleh nak buat kerja macam selalu, nak pergi ambil maklumat, tak boleh ni. Mereka kata apa? Ini mesti ada satu benda sudah jadi ini. Kalau tidak, tak macam ni. Kalau tidak, senang aja kita pergi ambil maklumat. Tiba-tiba malaikat punya banyak duk jaga. Tiba-tiba kena panah dengan panahan panas. Ini mesti ada benda ni. Dia balik main. Famarran nafar alladhina akhadhu nahwa tihamah. Mereka pun turun cari apa apa benda yang menyebabkan jadi macam ni. Jin ni turun nak cari punca. Wa huwa bin nakhlin amidina ila suqi uqaz. Hang pi belah sana, hang pi belah sini, hang belah sini. Kumpulan jin yang pi ke kawasan dekat dengan pasar Uqaz di Mekah. Dia ada satu pasar yang terkenal yang menjadi tempat tumpuan orang untuk nak membeli ini. Di antaranya ialah pasar Uqaz. Bila mereka sampai di situ, mereka nampak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah ada di situ. Jin ni nampak Nabi Muhammad ada di situ. Wa huwa yusalli bi ashabihi salatal fajri. Mereka sampai tu waktu subuh, mereka nampak Nabi duk semayang bersama dengan sahabat-sahabat dia semayang subuh. Jin sudah nampak. Falamma sami'ul Quran, bila mereka sampai, mereka duduk di situ, mereka dengar bacaan Quran yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pergi dalam tafsir dia nanti cerita. Satu riwayat kata Nabi baca surah Ar-Rahman. Satu riwayat kata Nabi baca surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jin sampai dengar Nabi jadi imam sembahyang subuh, Nabi baca surah Ar-Rahman. Tuan-tuan dengar Syekh Abdul Rahman Sudais baca surah Ar-Rahman pun sedap tak kira dah. Tuan-tuan boleh bayang Nabi baca macam mana. Allahu Akbar. Jin sudah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang jadi imam sembahyang subuh, Nabi baca surah Ar-Rahman. Jin sudah dengar. Wa qalu, kata jin ni bila dia dengar bacaan Nabi itu, dia kata hadzal ladzi hala bainana wa baina khabaris sama. Jin kata mesti inilah punca dia yang kami tak boleh nak mendekati tempat nak ambil maklumat tadi ni. Mesti inilah punca dia. Punca dia orang ni. Puncanya dia ni yang duk baca Quran yang sedap ni. Dia kata. Faraja'u ila qaumihim. Jin ni balik. Pi jumpa kaum dia, pi jumpa geng-geng jin ni. Faqalu ya qaumana. Kata depa, wahai kaumku. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Ha, ini ayat kita nak baca sekali lagi.
Jin kata apa? Sesungguhnya hari ini kami sudah dengar Quran ajabah yang sangat menakjubkan. Tuan-tuan, kita tak reti Arab. Kita dengar ayat Quran, kita kata sedap dengan tak sedap, tu aja. Tu cara orang tak reti. Kena imam qari bagus dia baca, kita dengar, oh malam ni puas hai semayang kata. Apa siapa? Imam baca dia. Kita nilai sedap, tak sedap, suara dia dengan lagu dia bawa. Itu saja. Tapi bagi orang yang reti bahasa Arab, bagi orang yang reti sastra Arab, dia bukan menilai suara, bukan menilai bahasa yang ada dalam Quran itu. Itu juga dinilai. Orang yang reti Arab ni, dia dengar ayat Quran tu, dia dengar tu, dia jerap. Dia jerap masuk dalam hati ni, macam mana span pergi bubuh dalam ayat. Dia jerap. Dia jerap. Dia bukan kagum dengan lagu, dia bukan kagum dengan bacaan, dia kagum dengan ayat Quran itu sendiri. Pemilihan perkataan yang ada dalam Quran itu, dia rasa kagum, dia tak tahu nak apa. Jin ni dia reti. Dia dengar Nabi Muhammad jadi imam semua suruh baca surah Ar-Rahman, jin ni, dia kata apa? Dia balik jumpa kaum dia, dia bagi tahu dekat kaum dia, inna sami'na Qur'anan ajaba. Sesungguhnya kami baru dengar Quran yang sangat menakjubkan. Yahdi ila rusydi. Yang ayat-ayat Quran itu menunjuk kepada jalan yang betul. Dia reti arah. Bila dia dengar tu, Allahu akbar, masuk dalam hati dia. Allahu akbar. Dia kata benda yang dibaca oleh Muhammad ni, oleh orang ni ni, memang ajak kepada kebenaran. Dia kata, fa'amanna bih. Maka kami beriman. Tuan-tuan. Dengan dandan. Kami beriman. Dia kata, dengan apa yang kami dengar tadi. Tuan-tuan, dalam masyarakat kita pun ada. Tak selalu, tak kepada semua orang. Tapi kepada orang tertentu pilihan Tuhan. Tuan-tuan. Ada Chinese, orang Cina, masuk Islam. Pasal apa? Pasal dengar azan. Dia duduk di Malaysia, dia duduk dengar azan ni, dia bertahun dah, berpuluh tahun dia duduk dengar azan. Dia cuma layan gitu je, dia layan sedap. Satu hari, hari yang Allah nak bagi hidayah dekat dia tu, azan dia dengar hari tu, menyebabkan dia tak senang duduk. Dia duduk tak kena, dia berdiri tak kena, dia makan tak kena, dia berjalan tak kena, dia keluar rumah tak kena. Dia duduk teringat-ingat kepada bunyi azan yang dia dengar. Hari Tuhan nak buka hati dia. Bermula dengan menjadi turning point dalam hidup dia. Jadi turning point. Start daripada tu, dia cari. Dia cari. Allahu Akbar, tuan-tuan. Bila dia cari, dia jumpa tentang Islam ini. Dia jumpa. Bila dia jumpa ni, dia tak tahu nak abang. Dia rasa betul dah Islam ni. Dia rasa betul dah. Akhirnya, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebab kita, tuan-tuan, nak jadi Bilal masjid, nak jadi imam masjid ni, cari orang hak suara sedap. Tak mau main tangkap muat, tak mau ambil bang bunyi macam tazan nak terjun sungai tu, tak mau. Cari hak suara sedap. Pasal apa? Benda ni dia mempengaruhi orang untuk berkenan ke agama kita. Dia mempengaruhi imam, hak jadi imam bacaan, dia mempengaruhi orang yang dengar ni. Bukan kita saja, orang bukan Islam pun. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq duduk di rumah dia. Kan kalau kita pergi Masjid Nabawi, tuan-tuan pergi Masjid Nabawi, kalau menghadap kiblat ni, belah kanan. Belah kanan pintu depan tu dia panggil Babu Salam. Okey. Pintu yang next tu dia panggil Khawqah Abu Bakar.
khawqah. Kha, khawaw, kha'a. Khawqah Abu Bakar. Di situ rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nak kenal dia macam mana? Tuan-tuan pi arah belah kanan. Kalau menghadap kiblat tu, arah belah kanan. Tuan-tuan tengok pintu yang rendah. Pintu dia tu, ada satu je pintu yang rendah. Situlah khawqah Abu Bakar. Sampai hari ini, kerajaan Saudi dia tak ubah tempat tu. Dia pintu tu satu beling pada hari, dia rendah. Nak masuk dia tu rendah. Alang dia tu rendah. Di situ rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Hadis cerita. Abu Bakar satu hari duduk baca Quran. Di situlah tempat dia. Baca Quran. Satu perempuan Yahudi dengan anak dia. Dia tahu dah time Sayyidina Abu Bakar akan baca Quran. Time tu dia akan pergi. Dia masih Yahudi. Dia bukan orang Islam. Syok dengar Sayyidina Abu Bakar baca ni. Pi dua beranak dengar. Bila mai ayat cerita pasal sedih, ayat mata bergenang, menangis. Tertarik. Tertarik dengan Quran tu. Belum jadi orang Islam lagi. Tapi dia tertarik dengan Quran itu. Pasal apa? Pasal baiknya bacaan itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Benda macam ni kita kena ambil. Kita dah ramai hari ni anak-anak kita pergi buat hafaz Quran dan sebagainya. Depan ni dengan suara sedap dengan... Bagi dia apa? Tempat dalam masjid untuk jadi imam. Pasal apa? Pasal benda ni untuk dakwah kita. Untuk dakwah agama kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jin pergi dengar Nabi baca surah Ar-Rahman ketika menjadi imam sembahyang subuh kepada sahabat-sahabat dia. Jin dengar tu. Balik dekat geng dia, dekat kaum dia. Terus dia kata. Dia kata, inna sami'na Qur'anan ajabah. Kami baru dengar satu bacaan yang cukup menakjubkan. Yahdi ila rusydi. Memang ayat-ayat yang kami dengar tu mengajak kepada kebenaran. Fa amanna bih. Terus habang di depan kaum dia ni. Jin habang depan kaum dia. Kami beriman dengan apa yang kami dengar. Belum jumpa, belum apa lagi. Baru dengar saja. Terus. Kami beriman dengan apa yang kami dengar. Walan nusyrika bi rabbina ahada. Terus jin ni kata apa? Kami tidak akan syirikkan Tuhan dengan satu apapun selepas ni. Tuan-tuan, macam mana impak bacaan kepada orang-orang yang ikhlas dan seorang sedang. Tuan-tuan, Imam Masjid Nabawi itu. Kan? Dia sakit baru ni. Imam Masjid Nabawi. Syekh Huzaifi. Sakit. Masuk hospital. Hari-hari saya baca dalam portal berita Saudi ni. Hari-hari dia kerja tanya doktor bila dia boleh discharge. Baru masuk hari ni. Petang tanya dah bila boleh balik. Boleh discharge. Esok tanya. Lusa tanya. Dia ni tuan-tuan. Dia ni salah seorang daripada pemegang sanad bacaan Al-Quran tertinggi di Saudi. Huzaifi ni balik lagi masuk YouTube type tengok. Orang tua, zuhud, tawaduk. Rambut putih, panjang. Dia tak ada apa, dia dunia ni dia tak peduli tuan-tuan. Bagilah gaji bertaraf menteri ke apa ke dia. Bukan itu yang dia cari. Hari-hari tanya, bila boleh discharge? Doktor tanya dia. Doktor tanya dia yang kandut sangat nak balik pasal apa? Pasal nak pergi sembahyang di Masjid Nabawi. Itu ya. Dia tak kalut yang lain. Dia kalut, dia nak balik, dia nak pergi semayang di Masjid Nabawi. Itu saja. Dia miss satu semayang Masjid Nabawi. Dia rasa dia rugi ni, tak tahu nak abang. Dia duk tanya doktor bila boleh balik, bila boleh balik. Pasal dia nak pergi masjid, dia nak semayang. Itu saja. Kalau hari Syekh Sudais mai buat lawatan ke Madinah, dia duk belakang, Sudais jadi imam. Kalau hari Sudais tak ada, dia jadi imam. Dia kalau tak subuh, maghrib insya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hebat. Orang ni semua hebat. Dia kata lepas daripada jin balik bagitahu dekat kaum dia, kata kami dengar Quran yang cukup hebat ni. Fa anzalallahu azza wa jalla ala nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qul uhiya ilayya
annahu istama'a nafarun minal jinni. Turun ayat 1 surah Al-Jin yang kita nak baca ni. Turun ayat ni kepada Nabi SAW. Nabi tak tahu pun. Kalau baca dalam syarah hadis ni, dia kata apa? Nabi jadi imam sembahyang di Suq Uqaz, di kawasan berhampiran dengan pasar Uqaz. Nabi jadi imam sembahyang. Nabi tak tahu pun kata jin mai. Tak tahu. Nabi tak tahu pun kata jin dengar bacaan dia. Nabi tak tahu pun. Benda ni berlaku tanpa pengetahuan Nabi SAW. Allah buat turun ayat. Qul katakanlah Muhammad. Uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni. Katakanlah Muhammad. Telah diwahyukan oleh Allah kepada aku. Sesungguhnya sekumpulan jin telah mendengar bacaan Nabi tadi. Allah bagitahu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian. Begitulah hebat Quran ni. Ha? Sehingga kan jin dengan sekali dengar bacaan Nabi terus tunduk kepada agama Islam. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian. Dia mai pula cerita yang kedua, apa dia? Selepas daripada jin dengar bacaan Nabi pagi subuh surah Ar-Rahman, selepas daripada tu apa jadi? Jin sudah angkat satu geng, nafarun minal jinni, maksudnya lebih kurang dalam 7-8-9 orang jin pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas pada dengar balik cerita dekat sama-sama geng jin ni, mereka buat keputusan, kata mereka kata, why not you invite Nabi Muhammad ni mai baca kat kita. Kita pula nak dengar. Maka sekumpulan jin ni sudah pergi cari Nabi SAW. Minta Nabi mai dekat komuniti dia. Minta Nabi mai dekat kelompok masyarakat jin. Minta Nabi bacakan Quran dekat mereka. Nabi SAW pada malam tu dia ada bersama dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dia ada banyak riwayat tentang benda ni. Salah satu riwayat tu kata apa? Nabi keluar dengan Abdullah bin Mas'ud, Nabi tak bagi tahu apa. Sampai di tempat tu, Nabi ambil satu ranting kayu, Nabi buat circle atas tanah. Nabi kata dekat Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, hang tunggu dalam circle ni, jangan keluar, apa jadi pun jangan keluar. Kemudian Nabi pergi. Hilang. Dalam satu riwayat kata apa? Abdullah bin Mas'ud susah hati, cemas, tak tahu apa jadi dekat Nabi. Dalam satu riwayat kata dia dengar bunyi macam suara riuh rendah, tapi tak nampak apa. Nabi pergi senang. Menjelang subuh, tiba-tiba Nabi muncul mai daripada arah Gua Hira. Nabi muncul mai. Hadis yang kita nak baca ni di antara riwayat yang menceritakan tentang kejadian malam tu. Daripada Amir radhiyallahu anhu, dia kata sa'altu Alqamah, hal kana Ibnu Mas'ud syahida ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatal jin. Satu orang sudah tanya, Amir sudah tanya kepada Alqamah, dia kata ni nak tanya, malam tu dia panggil Lailatul Jin, malam jin. Dia kata malam jin, malam yang kata Nabi pi berdakwah, Nabi pi baca Quran dekat masyarakat jin ni, adakah Abdullah bin Mas'ud ada sama dan melihat apa yang jadi? Qal faqala Alqamah, ana sa'altu Ibnu Mas'ud. Alqamah kata, aku tanya Abdullah bin Mas'ud sendiri. Dia adakah dengan Nabi masa kejadian tu? Dia saksikah tengok yang kata Nabi pergi berdakwah dekat jin tu? Dia tengokkah rupa jin macam mana? Hang tanya aku, aku dah tanya kepada Abdullah bin Mas'ud benda yang sama. Fakultu, hal syahida ahadu minkum ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lailatal jin? Dia kata dekat Abdullah bin Mas'ud, Alqamah kata, hang tengok betul ke yang kata Nabi jumpa masyarakat jin? Tuan-tuan, jin ni, mereka ni satu kumpulan makhluk
yang duduk di di sebalik mata, orang kata. Tak nampak. Kecuali kalau sekiranya dia menampakkan rupa dia dengan jelmaan, baru nampak. Dalam hari-hari biasa ni tak nampak. Dua ada, dua ada. Tengah ni ikut tepi-tepi ni, takkan ni dagu, dua ada atas meja, duduk tengok, duduk dengar. Ang bagai meru cerita pasal aku. Kita tak tahu tengah ni, dua ada ke apa, kita tak tahu. Kita tak tahu. Dan mengikut syarah hadisnya, dia kata apa? Masyarakat jin ini, populationnya, dari segi populasinya, jauh berganda-ganda lebih daripada manusia. Kalau manusia hari ini katalah jumlah dia ada 5 bilion, 6 bilion orang, dia jauh berganda lebih daripada tu. Di saat bila kita baca ayat lagi, kita nanti cerita jin tu apa, iblis tu apa, setan tu apa, kita nanti cerita. Apa beza di antara tiga kelompok ini? Di antara jin, di antara iblis, di antara syaitan. Depan ni jadi daripada apa? Dia ni jadi pada apa? Dia ni jadi pada apa? Depan ni jadi pada apa? Di mana titik persamaan depan ni? Tapi tiga-tiga depan ni apa dia? Depan ni duduk di sebalik mata. Tengok tak nampak. Kecuali apabila depan ni jelma dalam rupa-rupa yang tertentu. Yang tu pun kita nanti tengok sekali lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi bila sahabat dengar cerita kata Nabi pi jumpa masyarakat jin, Nabi baca Quran dekat depa, Nabi berdakwah dekat depa, sahabat-sahabat Nabi ni excited. Depa pun tanya nak tahu yang kata jin ni macam mana rupa dia. So depa tanya Abdullah bin Mas'ud, hang ada dengan Nabi kan malam tu? Hang tengok ke? Hang cerita Maisat yang kata jin ni macam mana? Dan saya ada kawan seorang. Arwah meninggal dia. Hari ni banyaklah mistik-mistik ni. Kan? Dia kata kat saya. Dia kata, saya kalau balik rumah, keluar di mana-mana, balik rumah. Saya tak terus masuk. Tak terus masuklah rumah. Saya sampai, saya pang kereta elok-elok. Dia duduk rumah, rumah banglo seketui ni. Saya nanti buang baju, sidai atas bau, saya nanti pusing rumah saya dah. Tak duk dengar dia ni. Ya, pusing. Boleh tahu, dia tak boleh tahu. Kalau dua kereta balik tu, dia kata, kalau dua kereta balik tu rasa serung, dia kata rasa atas tempok. Ay. Datang, biar betul. Tak, dia kata semua. Kalau duk balik tu rasa ni, rasa atas tengkok ni rasa serung, dia kata. Memang tak masuk dalam rumah. Sampai parking kereta, buang baju, buat tebu, pusing. Hari itu, dia kata, ha, berjumpa dia lah. Eh, sekan. Pusing satu round, tak ada apa. Pusing round kedua, dia kata, mai belah tepi rumah balik kanan tu, aku pegang batang merah, dia kata, aku rendam cukup-cukup. Dia kata, kita, apa cerita ni? Jin lah, dia kata. Dia pagi dengan batang merah, dia kata, tanduk patah sebelah. Dia kata, jatuh terpelonok, terpelonok jatuh di padu pokok pisang sebelah rumah. Dia kata, tak karut tuan simbang dulu tu. Saya kata, yang biar betul yang ni, yang nampak ke? Kadang-kadang dia tak Allah angkat hijab, nampak. Oi. Saya kata, ada lain kali simbang lain lah, tak mahu. Macam ni, tu satu. Ustaz lah, ustaz. Arwah dah meninggal. Satu kawan lagi, ustaz juga. Bekerja sekali dulu ni. Dia ni, tuan-tuan. Ada buku Datuk Dr. Harundin, buku perubatan apa tu. Dia beli. Dia try sendiri dah. Dia tak boleh masuk kelas kan. Dia pun ada kelas, Darul Syifa ni ada kelas. Dia tak masuk kelas, dia pulun seorang dia. Lepas tu duk main macam-macam kat dia, dia kata. Dia terduk main kat dia macam-macam. Dia tak boleh tidur, dia tak boleh duk main. Saya tak apa yang duk main. Oh, benda tak pernah tengok ni dia duk main. Dia kata apa dia? Saya kata dia, dinosaur ke? T-Rex ke? Rhinoceros ke? Apa? Kan?
Dia kata tu yang tak tahu. Dia kata, dia kata tak tahu. Dia kata tu yang tak tahu. Ni, dia kata nak minta tolong satu. Dia kata kat saya. Tolong saya talk, dia kata. Dia nak jumpa Allahyarham Datuk Dr. Harundin. Saya tak belajar apa. Saya dengan Datuk Dr. Harundin kawan. Dia suka fishing. Kadang dia ajak saya, teman dia pergi fishing di Langkawi. Di sana Allahyarham Pak Haji Ma'ai Group. Tuan-tuan dengar, Ma'ai Group Langkawi. Dia ni rajin untuk jaga Tuan Harundin ni. Saya tak minat fishing. Betul sebab tuan-tuan tak pernah nampak saya di jambatan-jambatan ni tak ada. Saya tak minat. Memang tak minat langsung. Jadi bila dia ajak, saya susahlah. Kita nak jaga hati dia. Tapi tak minat. Layan patut-patut lah. Dia ajak saya 3 kali, 4 kali, saya on sekali. Saya pergi. Sekali dengan buat program di Langkawi. Habis tu, turun. Naik bot. Allahu Akbar tuan-tuan. Pukul 10.30, 11 turun. Masuk laut. Sampai tak nampak darat ni, pergi mana dia bawa pergi tak tahu. Saya nak tunggu sampai pagi nak balik ni, berasa punya lambat. Kita tak minat. Kita tak minat. Mereka minat. Mereka pakai mengai, pakai kampui tu. Bukan pakai rod ni, pakai baling gitu ya. Lepas tu, tali tu duk bubuh atas jari tu. Bila ikan duk tarik tu, mereka setu punya syok. Alah, saya tak faham betul ya. Bila tu duk menangkap tu, duk menangkap tu, mereka punya satu punya thrill, thrill. Lepas kita cakap, dia tarik tu, jangan cakap. Oh, saya kata jenuh macam ni. Kita nak tunggu pagi nak balik ni. Kita tak boleh, kita tak minat. Pi kerana nak ambil hati. Allahyarham Datuk Dr. Harundin ni. Dia duk ajak juga lah, tiap-tiap kali dia nak pergi nanti. Boleh, dia kata ni hari Sabtu minggu depan, turun. Alah, dia kata tak mau ni pun turun, kita sembang-sembang sudah. Jenuh duk bersilat. Pi sekali-sekala gitu. Sahabat tadi ni, dia tahu kita ada ni dengan Datuk Harundin. Dia minta lah, dia kata tolong saya atok. Dia kata dia nak jumpa dia bukan apa, dia nak clear masalah dia ni. Adakah apa hak duk mai kat dia ni kerana dia duk try dalam buku tu tanpa belajar? Adakah kerana tu? Dia nak tahu yang tu eh. Dia kata, oh saya kata kacau hang pergi cari pasal ni semua. Orang buat kelas hang tak masuk, hang pergi atok juga. Dia pergi. Okay, tak apalah. Sampai hari ni, dia duduk mengubah orang. Sampai hari ni, kawan ni. Tak apalah, yang saya nak cerita ni, yang sangkut dengan jin ni. Dia pergi Mekah, umrah, dia pergi umrah. Dia balik balik umrah, dia cari saya. Ui, dia kata, ni awak pasal bang. Ni nak cerita, dia kata. Percaya, tak percaya, punya pasal. Tapi nak abang, dia kata, apa dia? Ada satu jin ni, dia kata. Masuk Islam tangan dia, dia kata. Ui. Saya kata, jin, hang bagi jin masuk Islam? Ya, dia kata. Saya benar-benar macam ni, saya tak usah cerita, tak apa, saya tak minat. Dia kata, dia bagi jin ni masuk Islam. Dia kata, pi umrah baru ni, masuk-masuk masjid Masjidil Haram tu, dia kata. Tengok satu corner, Syekh masuk Islam kat dia ni, duduk jadi guru, duduk mengajar jin lain, dia kata. Saya kata cukup. Atau saya duduk pergi panjang lagi. Sehari kunci sakit kepala tak pasal ya, kata. Tuan-tuan, orang macam ni tuan-tuan. Oh kacau tuan-tuan. Dia nanti bawa main cerita kita tak. Bukan kita tak percaya. Kita tahu jin tu wujud. Kan? Yang pergi bagi dia masuk Islam. Lepas tu, dia pergi jadi toro. Dia mengaji. Bila tuan-tuan nak pergi jadi toro. Duk mengajak pula satu komuniti jin. Dalam Masjidil Haram. Dia balik mencerita kat kita dengan penuh excited ni. Tak kalut tuan-tuan. Kita tak apa, cuba. Tak usah sambung lah. Dia kata, tak usah sambung, tak mau dengar. Dia kata. Ini cerita apa? Cerita makhluk ni di sebalik mata. Cerita makhluk di sebalik mata. Mungkin betul apa yang dia cerita. Tak tahulah. Saya tak kata dia tipu. Tapi itu cerita yang dia lalui. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Datuk
Dr. Harundin offer. Dia kata, pergi cari, dia kata dalam paling-paling ramai 10 orang, dia kata kita pergi duduk di mana-mana, 3 hari, 3 malam. Dia akan bawa turun habis. Dia kata, apa hadu ada kadiat ilmu perubatan Islam ni, dia akan bawa turun habis. 3 hari, 3 malam, syarat 10 orang ni reti bahasa Arab. Express ni. Saya kata dia, saya tolong cari, boleh habis saya tak mahu. Dia kata, pasal apa? Dia kata, saya tak mahu. Tak apa. Dah, dia kata ni beda, esok dah ada cucu, cucu teriak malam tak mau nak berhenti. Dia, saya kata, tak apa, saya cari Dato'. Dia kata, tak minat. Tak minat. Okay? Saya tak apalah, ramai yang ada belajar ni, kalau apa-apa saya cari dia apa-apa. Saya tak minat. Tuan. Dalam pada tu, dalam pada tu, ada satu orang main potong rumput di rumah. Okay? Tuan-tuan nak balik, bagi ayam mineral botol besar kat saya. Kata, ustaz anak saya nak periksa, dia kata, ustaz buat ayam sikit. Oh, saya kata, saya tak biasa. Saya tak biasa. Tak apa, ustaz minta tolong buatlah. Saya tak belajar benda ni. Saya tak biasa, saya tak belajar dan saya tak mau buat. Saya pergi jadi pemohong. Apalah ustaz baca Fatihah, tak apa, dia kata, dia ajak kita pula. So, baca Fatihah, baca sendirilah. Tak baca Fatihah pun tak apa lah. Fatihah baca darat, usai baca. Dia tinggal tu, Fatihah belakang apa bonet kereta tu tinggal di bilik. Saya tak buat apa pun, saya ambil buah lah rumah tu ya. Lepas 1.5 bulan, dia main nak potong rumput pula, dia minta layak tu. Saya ambil bagi. Saya habak ke dia, saya tak buat apa. Ang bagi macam ni lah ambil balik. Tak apa lah dia ambil. Tuan-tuan, anak dia dapat keputusan elok, Pak Izzah. Ya, main cari dia, kata, terima kasih, bayar-bayarlah usaha, ya Allah, anak saya hari itu, ini. Alhamdulillah. Hanya dua maipet dulu tu, dia kata. Hanya dua maipet, saya tak buat apa pun, dia kata. Anak tu, dia pergi baca buku apa, hang tak nampak. Dia pergi pulun last minute ke apa ke semua. Hang pula doa pula malam-malam, mungkin minta anak hang. Dia dapat, Allah bagi kat dia elok, tak nak kena mengena dengan saya. Saya tak buat apa, kata. Tak buat apa pun, terima kasih, Ustaz. Kaut, kaut. Ketang, jangan duduk piabang ke orang. Malam ni saya pula piabang. Kan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini cerita yang dulu jadi macam-macam. Bila Nabi SAW yang kata, Lailatul Jin, malam jin ini, Nabi pi. Nabi tinggal Abdullah bin Mas'ud satu tempat, buat circle, hang duduk tani, Nabi pi hilang dalam gelap malam, dia punya susah hati Ibnu Mas'ud ni, tiba-tiba esok Nabi muncul main. Okey. Sahabat lain tanya kepada Ibnu Mas'ud, dia kata, ada hang tengok apa malam tu? Malam Lailatul Jin, malam Nabi jumpa jin tu. Abdullah bin Mas'ud kata apa? Dia kata, la walakinna kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata laila. Dia kata, tak. Malam tu dia kata memang saya molanya ada dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa keluar pergi tu saya dengan Nabi, betul dia kata. Fa faqadnahu, dia kata lepas tu sampai satu tempat Nabi tinggal saya, Nabi hilang dalam gelap malam. Dia kata, faltamasnahu fi audiyati wasyi'at, dia kata, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hilang di kawasan wadi audiyah. Audiyah ni kawasan lembah, kawasan wadi. Nampak Nabi pi ke arah wadi, kawasan tu Nabi hilang di situ. Faqulna istutira au irtali, dia kata, dan dia kata kami ni punya susah hati pada masa tu, apa jadi dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, adakah Nabi kena kidnap? Hilang dalam gelap malam. Pi, tak ada. Susah hati, dia kata, kami ni. Qala fabitna bi syarri lailah bata biha qaum. Kami duduk tunggu tu, duduk tunggu daripada awal malam sampai nak main subuh ni, dia kata, duduk tunggu dalam keadaan malam yang sangat tak seronok. Malam yang tak tahu apa jadi dekat Nabi. Rasa tanggungjawab pasal keluar sama dengan Nabi, tiba-tiba Nabi pergi hilang. Apa-apa jadi dekat Nabi,
rasa bersalah dia ni, Abdullah bin Mas'ud ni. Falamma asbahna, pagi esok dia kata, idza huwa jaa min qibali Hira, nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam mai daripada arah gua Hira. Dia kata, qal faqulna ya Rasulullah, depa pun kata, ya Rasulullah, tuan hilang ke mana? Kami susah hati, kami tak tahu apa jadi dekat tuan semalam ni. Depa kata dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, atani da'iyal jin. Nabi kata cerita dia macam ni, semalam kita keluar, satu orang wakil jin sudah mai, da'iyal jin, satu orang wakil jin sudah mai. Fazahabtu ma'ahu, dia panggil aku dan aku ikut dia, aku ikut dia. Faqara'tu alaihimul Quran, aku pergi baca Quran dekat masyarakat jin. Nabi kata semalam ni yang hilang tu, aku pergi duduk dalam kalangan mereka, aku pergi baca Quran dekat mereka. Fantalaqa bina fa'arana atharahum wa athara niranihim. Nabi bawa ni, sahabat yang tanya ni, tunjuk balik jalan yang Nabi pergi tu. Tunjuk balik bekas-bekas yang Nabi lalui tu, ada nampak kesan-kesan terbakar di situ. Pasal apa? Pasal jin ni api. Benda tu berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu cerita latar belakang dan sebab turun. Sebab turun ayat yang kita nak baca malam ini, itu sebab dia. Sebab apa? Sebab Nabi mula dengan jadi imam sembahyang subuh baca surah Ar-Rahman, jin sudah dengar, lepas itu jin mai buat follow up. Mereka panggil Nabi pi jumpa masyarakat mereka yang ramai, dan Nabi pi pada malam tu, malam Nabi keluar dengan Abdullah bin Mas'ud, Nabi pi baca Quran dekat mereka. Dan benda tu diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata turunlah ayat yang kita nak baca ni. Kita buka tafsir Nurul Ihsan jilid 4 muka surat 227. Dia kata surah Al-Jin Makkiyah 28 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Katalah olehmu wahai Muhammad, telah diwahyukan Allah kepada aku. Ni ayat tadi ni, hak turun tadi ni. Katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan Allah kepada aku bahwasanya telah mendengar bacaan aku oleh satu jemaah daripada jin negeri Nasibain. Depa ni mai daripada satu negeri. Jin ni duk ada merata dunia, tuan-tuan. Orang lah ni dia lagi gila. Dia lagi gila. Dia buat kajian tentang tang mana jin duduk. Buat kajian. Kajian hak latest ni mengambil kira hadis Nabi. Kan Nabi SAW kata, ada singgah sana iblis, syaitan di mana? Di tengah lautan. Itu hadis sahih. Singgah sana iblis, syaitan. Sekali dengan jin lah. Di mana letak dia? Di tengah lautan. Orang hari ini yang duk baca Quran, yang duk baca hadis, yang dia padukan Quran dengan hadis Nabi ini, dia buat dengan kajian dia, dia kata dekat Bermuda Triangle. Dia kata singgah sana iblis, syaitan, jin ni dia punya HQ dia. Dia ada tengah laut di mana? Di Bermuda Triangle. Dia pun kata. Kajian mereka ni. Wallahu'alam betul tak betul. Lepas tu dia main cerita-cerita mistik. Cerita mistik. Kononnya apa? Kawasan Bermuda Triangle ni banyak sangat benda misteri jadi. Kapal terbang hilang pun di sana. Dia pun kata. Masuk-masuk pun hilang. Tak tahu apa jadi. Semua sistem yang ada dalam semua. Jadi tak boleh nak compute. Kononnya. Pasal apa? Sudah masuk mereka ni punya territory. Sudah masuk mereka ni punya territory. Benda-benda macam ni jadi. Wallahu'alam. Yang pasti hadis kata apa? HQ mereka di mana? Tengah lautan. Tengah laut tu tang mana? Tak tahu.
Adakah Laut Cina Selatan? Adakah Lautan Hindi? Adakah Lautan Pasifik? Adakah dua ada? Tak tahu, tak tahu. Tak tahu tahu mana. Hanya Allah, Tuhan yang maha mengetahui. Macam tu. Dan kita punya kapal terbang apa itu? M apa? M-ish? Sampai hari ini tak tahu. Pening, pening. Tak tahu. Tak nampak kesan, tak nampak bangkai, tak nampak aku nak jumpa apa. Tak, tak tahu, tak tahu. Kan? Ada kaitankah dengan alam mistik? Wallahu'alam. Yang tahunya apa? Hilang. Okay? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So, apa jadi? Nabi SAW cerita, komuniti jin ni sudah panggil dia, pergi jumpa, dan Nabi SAW bacakan Quran dekat mereka. Dan kata olehmu, wahai Muhammad, diwahyukan kepada aku. Allah bagi tahu Nabi. Kata apa? Bahwasanya masa engkau jadi imam sembahyang subuh itu, satu jamaah, satu kumpulan daripada jin negeri Nasibain, nama negeri itu. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Dia tulis negeri jin tumai, negeri Nasibain. Yakni jin itu 9 orang ataupun 8 orang. Ketika Nabi sembahyang subuh dengan tempat yang bernama Batnu Nakhlin. Perjalanan semalam daripada Makkah. Itu satu riwayat. Nabi pergi sembahyang di situ. Benda ni berlaku bila? Berlaku tahun 11. Selepas daripada Nabi jadi Nabi. Tuan-tuan, Nabi jadi Nabi. Nabi duduk selepas daripada jadi Nabi. Nabi duduk di Mekah berapa tahun? 12 tahun. Okay. Nabi dilantik jadi Nabi umur berapa? 40. Daripada hari dilantik jadi Nabi, Nabi duduk di Mekah sebelum pindah ke, sebelum hijrah ke Madinah, Nabi duduk di Mekah selama 12 tahun. Kejadian ni turun ayat surah Al-Jin ni berlaku bila? Tahun ke-11 daripada Nabi jadi Nabi. Maksudnya apa? One year before Nabi hijrah ke Madinah. One year before. Apa jadi sebelum tahun 11? Tuan-tuan, kalau kita baca sejarah, kita baca sirah Nabawi. Sebelum tahun 11 ni apa jadi? Peristiwa besar apa jadi? Tahun 10. Tahun 10 apa jadi? Abu Talib mati. Abu Talib mati, Nabi betul-betul patah dahan tempat duk berpaut. Dahan tu Nabi duk paut tahun tu. Maksudnya tak ada siapa dah yang boleh mempertahankan Nabi ni. Abu Talib bangkit berdiri. Walaupun dia tidak masuk Islam, tapi dia mempertahankan Nabi SAW. Abu Talib sanggup kena boikot dengan Bani Hashim. Sanggup kena boikot dengan Quraisy. Demi kerana mempertahankan Nabi. Sayang Nabi. Dia sayang Nabi lebih pada sayang anak dia sendiri. Anak dia siapa? Ali bin Abi Talib. Tiba-tiba orang yang selama ni susah, payah, sanggup bercerai nyawa kerana mempertahankan Nabi, tiba-tiba mati. Nabi hilang dahan besar tempat dia bergantung. Yang ada pada masa itu siapa dia? Khadijah ada lagi. Nabi masih lagi ada Khadijah, tapi Khadijah perempuan. Tak macam Abu Talib. Abu Talib dia laki-laki, dia pembesar kaum. Abu Talib kalau dia kata, walaupun Bani Hashim ni marah dekat dia kerana dia sokong Nabi, tapi respect dia tu dua ada kat mereka. Dia tak ada tinggal Khadijah. Nabi tinggal satu lagi dahan kecil sikit duk pegang. Apa dia? Khadijah, seorang wanita mulia yang habis duit ni demi untuk dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak lama selepas Abu Talib mati, Khadijah mati. Oh. Allah Subhanahu wa taala, dia test Nabi ni betul-betul punya dahsyat punya test. Nabi terus tak ada siapa dah. Nabi sallallahu alaihi wasallam diarahkan oleh Allah pergi ke Taif. Kerana nak menghiburkan hati Nabi. Taif ni apa dia tuan-tuan? Taif ni Cameron Highland. Pi. Nabi bukan disambut dengan kapet merah di Taif. Nabi disambut dengan ketua batu sampai berdarah luka kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas jadi ni peristiwa yang berlaku tahun 10 itu menyebabkan tahun tu dipanggil Amul
huzni, tahun kesedihan. Nabi betul-betul upset pada tahun ke-10 tu. Ni jadi pada tahun ke-11. Tak lama selepas daripada matinya Abu Talib, wafatnya Khadijah, Nabi kena di Taif dan sebagainya, jadi benda ni. Nabi bawa sahabat pi sampai dekat dengan Suq Muqaz, Nabi sembahyang subuh, Nabi jadi imam. Jin sudah mai dengar. Kata Ad-Dhahhak, dia kata, jin anak jan, bukannya syaitan, dia kata. Jin anak jan, dan mereka ni bukannya syaitan. Tuan-tuan, cuba kita tengok dalam Quran, apa Quran sebut tentang benda ni. Okay. Tuan-tuan tengok surah Al-Kahfi ayat 50. Kita malam jemaah dulu baca surah Al-Kahfi. Al-Kahfi ayat 50. Tuhan kata apa? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jin fafasaqa an amri rabbi afatattakhidhunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lizzalimina badala. Oi tuan-tuan, surah Al-Kahfi ni sedap tuan-tuan. Kita malam jemaah ada baca Yasin. Apa? Tak salah baca. Tapi hak Nabi suruh apa dia? Nabi kata hari jemaah, malam jemaah sampailah berakhirnya hari jemaah esok tu, baca surah Al-Kahfi. Tak ada masalah. Masjid, malam jemaah nak buat baca Yasin, kita baca Yasin, tak apa. Balik sebelum tidur, kita baca surah Al-Kahfi. Esok, sementara nak tunggu masuk hari Jumaat, kita baca lagi, sambung. Pasti dia panjang sikit. Surah Al-Kahfi ni panjang sikit. Oh, kita pi jemaat bagi awal sikit, duduk agak bagi jauh daripada orang ramai, kita sambung surah Al-Kahfi, kita bagi habis. Jangan tak baca. Kerana itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata orang yang baca surah Al-Kahfi malam Jumaat ataupun hari Jumaat ni apa? Allah menerangi rumah dia duduk tempat baca Al-Kahfi ni, nampak terang sampai ke timur dan barat rumah dia ni. Jangan tak buat, sayang. Jangan tak buat. Kita mati esok menyesal. Menyesal tuan-tuan. Allahu Akbar. Kata Ustaz Samsuri main abang dah hari tu ni. Pasti surah Al-Kahfi. Duk tak baca-baca juga. Jangan tuan-tuan. Benda-benda macam ni kena buat. Supaya tak menyesal. Begitu. Surah Al-Kahfi ni, bila kita mula baca, kita rasa macam tak apa nak flow elok, tak apa nak lancang elok. Pasal apa? Pasal kita dah duduk biasa Yasin lama dah. Bila kita baca Yasin, dia flow elok. Bila nak baca Al-Kahfi ni, dia tak mau nak lajak elok. Pasal apa? Pasal baru duduk baca. Tapi tuan-tuan baca, tiap-tiap minggu tuan-tuan baca, 10 kali tuan-tuan baca, dia flow. Dia flow macam mana tuan-tuan duduk baca Yasin tu. Dia flow. Lepas tu dia main satu ketagih baca. Ha, dia macam tu. Amal Islami ni, amalan dalam Islam ni tuan-tuan, nak mula tu sakit. Tuan-tuan nak buat 4 rakaat qabliyah zuhur dengan 4 rakaat ba'diyah zuhur. Oh. Aku boleh buat zuhur 4 dua mujuk lah. Lagi nak suruh buat qabliyah 4, ba'diyah 4. Tentu saja 12. Wuih. Dia duduk berkira lagu tu. Dia duduk berkira. Tuan-tuan buat. Buat juga. Tak larat nak baca fatihah dengan surah. Baca fatihah saja. Tapi buat. Tuan-tuan, benda ni akhirat esok, tuan-tuan rasa menyesal. Menyesal pasal apa? Menyesal pasal lambat beramal dengan benda ni. Menyesal. Allahu Akbar. Akhirat esok ni, kita perlukan pahala kita pada masa tu. Bila kita tengok balik, Allahu Akbar. Qabliyah dengan ba'diyah zuhur, 4-4 rakaat ni, kita mula buat umur 45 baru mula buat. Allahu Akbar. Menyesal. Kalaulah aku boleh start awal, alangkah baiknya. Tuan-tuan. Duha, 2 rakaat. Allahu Akbar. Nak buat ni dengan kita duk kerja dengan apa, nak lari pi nak ambil 2 rakaat di surau tempat kerja tu, berasa lagu macam mana, duk tak buat, duk tak buat, duk tak. Tuan-tuan buat, tuan-tuan. Bila tuan-tuan buat,
hari ni buat, seminggu dah tuan-tuan buat, sebulan dah tuan-tuan buat. Tuan-tuan tak boleh tinggal dah. Dia dah jadi lazat dah. Tuan-tuan tinggal, rasa macam tinggal semayang maghrib. Kita tak semayang maghrib, rasa macam mana? Rasa berdosa ni. Berasa, tuan-tuan, duha ni, bila kita buat, sampai ke tahap tu. Sampai ke tahap, kita tak buat tu, kita rasa berdosa. Cantik. Dan rasa tu hanya akan main setelah kita paksa diri kita buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan malu tuan-tuan. Malu kita dekat Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ada kawan. Millionaire, multi-millionaire dia. Tuan-tuan. Tahajud tiap-tiap malam tak pernah tinggal. Terus sembang pasal duha. Terus sembang pasal qabliyah, ba'diyah, zuhur, 4 rakaat ini. Tahajud tuan-tuan. Tahajud pukul 4:30 pagi. Dia tak pernah tinggal. Dia demam. Dia tak larat macam mana pun. Dia bangkit juga. Dia semayang sambil duduk pun dia semayang. Dia millionaire. Dia boleh macam tu punya. Punya buat amal-amal kebaikan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jangan tuan-tuan. Dunia kita ni bukan ada apa sangat pun. Akhirat pun nak pergi bawa susah juga jangan. Kita teh dunia ni dah tak cukup senang. Harap-harap akhirat dah kita senang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So dalam surah Al-Kahfi tadi dia kata apa? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan ingatlah ketika kami perintahkan kepada malaikat ini supaya sujud kepada Adam. Fasajadu illa iblis. Semua pakai sujud. Maksud malaikat di situ apa dia? Semua. Dia panggil malaikat dulu pada mula tu. Malaikat sendiri ni segala iblis, segala jin, segala apa. Semua ni dia panggil malaikat pada masa tu. Allah perintahkan supaya sujud kepada Adam. Sujud maksud dia apa? Tunduk respect. Bukan maksud sujud macam kita sujud semayang. Sembah Allah, bukan. Tapi maksud dia apa? Bagi respect kepada Adam. Fasajadu illa iblis. Semua pakai sujud kerana Allah suruh. Iblis tak mau sujud. Dia tak mau sujud. Allah kata apa ayat tu? Kana minal jin. Dan adalah iblis itu, dia daripada kalangan jin. Itu dia. Allah sebut dalam surah Al-Kahfi, yang kata iblis itu apa? Kana minal jin. Sama juga. Iblis ke apakah, semua asai, semua jin. Asai dia macam tu. Fafasaqa an amri rabbih. Tetapi dia derhaka kepada perintah Tuhan. Tuhan suruh sujud kepada Adam, dia tak mau sujud. Dia derhaka Allah subhanahu wa ta'ala. Afatattakhidhunahu wa dhurriyatahu awliya'a min duni. Tuhan kata, adakah iblis, syaitan, jin yang tak dengar perintah Allah ni, hampa nak ambil dia jadi pemimpin hampa selain daripada aku? Tuhan kata. Hampa tahu yang kata iblis, syaitan, jin ni derhaka kepada Allah. Hampa nak pergi ikut mereka. Hampa tak mau ikut Allah. Allah tanya macam tu. Wahum lakum adu. Tuhan kata, ingat. Jin, iblis, syaitan ini, mereka musuh kamu. Bi'sa lizzalimina badala. Amat buruklah kalau sekiranya kamu jadikan iblis itu sebagai ganti kepada Tuhan hak sebenar. Kita patut kena dengar perintah Tuhan. Kita tak dengar, kita pergi ikut kehendak iblis. Amat buruklah orang yang pilih, yang buat pilihan yang macam tu. Allah kata dalam surah Al-Kahfi. Tuan-tuan, iblis itu bahasa Arab. Mula-mula dia bukan nama iblis. Ini dalam tafsir cerita. Mula-mula bukan nama dia iblis. Iblis itu daripada perkataan ablasa. Dalam bahasa Arabnya. Alif ba lam sin. Ablasa. Ablasa yublisu iblisan. Ablasa, iblis ini maksudnya apa? Frustrated. Maksudnya kecewa. Maksudnya putus asa. Apa siapa depan ni Tuhan panggil depan iblis? Pasal dia tak mau dengar perintah Tuhan suruh sujud dekat Adam. Dengan kerana tu Tuhan buang dia daripada rahmat Allah. Allah buang dia daripada rahmat Allah. Dengan kerana dia dibuang daripada rahmat Allah, dia kecewa. Maka Allah panggil dekat dia iblis. Hang makhluk yang kecewa. Itu asal usul dia.
nah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Apa punca ni yang iblis pi jadi jauh daripada rahmat Allah ni? Punca dia apa? Sombong. Itu aja. Itu sebab sombong ni satu sifat yang Allah Subhanahu Wa Taala cukup tak boleh terima. Sebab apa? Kerana sombonglah iblis terkeluar daripada kumpulan yang mendapat rahmat Allah. Sombong. Allah tak mau orang-orang yang sombong ni. Kerana sombong ni pernah diambil sifat ni oleh iblis. Sehinggakan dia dibuang daripada rahmat Allah. Tak mau sombong. Tuan-tuan, apa sangat kita ni atas dunia ni yang nak sombong ni? Apa sangat kita ni? Nak sombong kat siapa? Hebat mana sangat kita ni? Sampai kita nak jadi angkuh, nak jadi besar diri, nak jadi sombong, nak jadi tak mau nak peduli dekat orang. Apa sangat ada dekat kita ni? Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuan tengok dalam masyarakat kita, mata kita duk tengok. Berapa ramai manusia Allah bagi pangkat. Pernah jadi Perdana Menteri, pernah jadi Menteri, pernah. Bila hilang jawatan, apa jadi? Tak ada apa. Baru minggu lepas masih lagi duk menjawat jawatan tu, macam mana orang punya kerangian, orang punya sambut dia, dengan hari ini dah tak ada jawatan tu. Tak ada apa tuan-tuan. Tak ada apa. Dunia Allah dah tunjuk dah. Atas dunia Allah dah tunjuk dah. Tengok ya Allah, orang tak peduli. Turun sampai terbang di airport. Keluar, ngunggeng. Dia ada angkat tangan ke orang, orang tengok dia, angguk gitu ya. Berbeza sangat ni, baru bulan lepas. Baru 3 bulan lepas. Baru 5 bulan lepas. Keluar-keluar daripada pintu kapal terbang tu orang escort dah. Masuk bilik VIP, tak keluar orang biasa ni. Keluar-keluar ni orang ni, pakat duduk tunggu nak cium tangan ni. Baru 3 bulan lepas. Hari ni keluar main. Nak masuk bilik tu, boleh patah lah. Dia nak tala pergi bilik tu, dia patah ni tunjuk jalan lain. Kena keluar jalan hak meneru ni, hak meneru ramai-ramai ni. Keluar-keluar orang pun tengok dia. Tu ya. Tak ada dah macam 3 bulan lepas tu, tak ada dah. Dia nak habang apa tuan-tuan? Nak habang, tak ada benda yang kita nak sombong atas dunia ni. Allah tunjuk dah. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian. Jadi kalau iblis pilih untuk nak sombong, dia merosakkan, dia merugikan diri dia sendiri. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian. Jadi daripada apa ni yang kata jin ni? Dalam Quran surah Ar-Rahman, Tuhan kata wa khalaqal jan min marij min nar. Dan dicipta jin itu daripada marij. Marij maksud dia apa? Percikkan api. Tuan-tuan buat unggun api, bubuh kayu banyak-banyak, bakar bagi menyala tu. Ambil satu batu, baling masuk dalam tu. Bila baling tu apa jadi? Dia keluar macam percikkan api. Itu asal kejadian jin. Dijadikan jin ni min marij min nar, daripada percikkan api. Pasal itu dia jadi sombong. Dia kata apa? Jin, iblis, syaitan sama. Dia kata khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia kata dekat Tuhan, ya Allah, engkau jadikan aku daripada api, engkau jadikan Adam daripada tanah. Pasal apa nak suruh aku pi sembah tanah? Dia kata tak kena tu. Dia sombong. Dia sombong. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, akhirnya apa jadi? Akhirnya dia terpelanting daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Macam tu yang Allah nak cerita dekat kita. Jadi dia kata apa? Maka syaitan itu dia kata adalah anak iblis, dia kata. Ini dalam tafsir. Syaitan tu pula anak iblis. Tiada mati melainkan serta iblis tiupan sangkakala yang pertama. Depa ni Allah Subhanahu wa taala bagi dekat depa umur panjang. Lepas dia tak mau tunduk dekat Adam, Allah marah dia, Allah buang dia daripada rahmat Allah. Dia minta dekat Tuhan. Ni yang kata iblis ni dalam surah Al-A'raf ayat 14 15. Allah cerita benda ni. Dia kata apa? Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Dia kata dekat Tuhan, ya Allah, tak apa. Nak marah saya pasal saya tak mau hormat Adam, tak apa, saya terima. No problem.
Marahlah dia kata. Saya nak minta satu. Dia kata dekat Tuhan. Sombong tak tuan-tuan? Sangat sombong. Saya nak minta satu. Apa dia? Anzirni ila yaumi yub'asun. Jangan bagi saya mati. Saya nak hidup sampai hari last, hari kiamat. Entah. Qal, Tuhan kata dekat dia, innaka minal munzarin. Tuhan kata, okey, approve. Lulus. Kamu tak akan mati sampailah hari ditiup sangkakala yang pertama. Maknanya apa tuan-tuan? No. Hak cekak pinggang tak mau hormat Adam tu hari ni ada lagi tak? Still around. Still around. Dua ada lagi. Makna kata dia ni general berapa bintang tak tahu. Pesang dia ni. Dia boleh challenge Tuhan. Dia boleh challenge Tuhan. Ada lagi sampai hari ni. Dan Allah Subhanahu Wa Taala beritahu betapa Allah bagi. Permintaan dia tu Allah tunaikan. Okey. Nama kata iblis, syaitan tak mati. Jin mati tak? Jin mati. Tapi jin mati ni macam manusia ke umur dia? No. Jin mati setelah dia berumur panjang. Umur dia panjang tapi dia mati. Iblis, syaitan tak mati sehinggalah sangkakala ditiup barulah dia mati, sama dengan orang yang mati last. Begitu yang dikatakan depan ni. Baik, maka syaitan itu anak iblis. Tiada mati melainkan serta iblis itu tiupan sangkakala yang pertama. Maka dengar mereka itu, yakni jin itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang subuh baca surah Ar-Rahman. Dia kata, ini cerita tadi. Dan kata satu pendapat lagi, Nabi baca Iqra bismi rabbik. Nabi pagi itu, satu riwayat kata Nabi baca surah Ar-Rahman. Satu riwayat kata Nabi baca Iqra. Okey. Satu lagi pendapat kata apa? Rakaat pertama Nabi baca Ar-Rahman. Rakaat kedua Nabi baca Iqra. Satu lagi pendapat yang dia ambil jalan tengah. Baik. Maka tak kala selesai Nabi sallallahu alaihi wasallam dia baca dalam sembahyang itu, baliklah jin ini kepada kaum dia di negeri dia Nasibain, yakni satu tempat di Yaman, dia kata. Mai no daripada Yaman no. Mai duk cari punca pasal apa? Sebelum ni boleh naik duk ambil maklumat di langit, tiba-tiba lah ni naik malaikat tak bagi masuk, siap dengan panah api duk mai. Pasal apa? Jadi macam ni. Cari. Nuh daripada Yaman, Nuh mai jumpa Nabi duduk sembahyang subuh dekat Suq Uqas. Mereka kata, mesti dia ni punya pasal. Mereka kata, mesti dia ni punya pasal. Tiba-tiba dengar bacaan Quran Nabi, sudah jadi lain macam. Terus beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu jemput Nabi pada malam yang kata, dengan Abdullah bin Mas'ud, ajak Nabi pergi tempat mereka untuk Nabi bacakan Quran kepada masyarakat jin. Itu cerita yang jadi. Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Maka kata mereka itu, bagi kaum mereka itu, bahwasanya kami telah dengar Quran yang sangat ajaib pada fasihnya. Dia dengar, dia kata, masya-Allah, tak pernah dengar bacaan yang sesedap ini. Dan banyak maknanya. Dia dengar Quran tu, Quran ini tuan-tuan dia makan dalam. Dia makan dalam. Banyak maknanya. Menunjuk kepada jalan iman dan juga betul. Dia kata, ayat-ayat Quran itu semua cerita benda baik. Maka kami telah beriman dengan dia. Dan tiada kami syirik kemudian daripada hari ini dengan Tuhan kami seorang pun. Janji kami tidak akan syirik dengan Allah mula daripada hari ini. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina, dan bahwasanya maha suci dan maha besar Tuhan kami daripada barang yang dinisbahkan kepadanya. Mattakhadha sahibatan wala walada, dan tiada ambil Allah akan isteri dan tiada anak. Dan jin sudah pegang yang tu. Allah ni apa dia? Allahu Ahad. Allah tidak ada isteri. Allah tidak ada anak. Allah Tuhan yang Esa. Dia satu-satunya pemilik seluruh alam ini. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata, dan bahwasanya adalah berkata oleh orang yang jahil
daripada kalangan kami ini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu akan perkataan yang dusta. Jin kata maknanya selama ni orang-orang yang duk kata tak elok dekat Tuhan ni, ini semua orang jahil, dia kata. Duk kata Tuhan macam tu, duk kata tentu ada pun, tapi orang bukan Islam lah. Okey, sembang dengan kita. Dia kata betul-betul, dia kata dalam ini dunia, dia kata tak ada orang perfect, dia kata. Kita setujulah, dia kata betul lah, mana ada orang perfect. Tambah lagi dia kata apa, supaya Tuhan pun tak ada perfect, dia kata. Dia kata macam Nabi Gua tu pula, dia kata Tuhan pun tak ada perfect juga, serupa. Terus dia kata, dah Tuhan perfect, tak ada, dia kata, tak ada. Dia kata, you tengok tu budak-budak itu cacatnya semua, itu apa, dia kata, itu kira Tuhan juga yang buat dia, dia kata. Mana Tuhan tak ada perfect juga, tapi buat ni tak ada jadi punya budak. Tak kacau tuan-tuan, dia otak dia pikul tu. Kita kata, dah, bukan macam tu, kita kata. Tak ada, sekarang kita siapa buat, dia kata. Kita kata, Tuhan lah buat. Itu budak siapa buat? Itu Tuhan juga buat. Asyik kita dia kasi jadi elok, asyik itu orang dia bagi jadi tak ada elok. Tuhan tak ada perfect juga, dia kata. Asyik kita, dah, orang Islam tak kata macam tu. Orang Islam kata, Allah nak test ibu bapa budak tu. Nak tengok, dia boleh jaga tak budak macam tu. Kalau dia boleh jaga, dia dapat reward. Dia dapat pahala besar akhirat itu. Allah buat tu dengan tujuan nak test ibu bapa dia. Untuk nak bagi ekstra pahala dekat bapa dia. Kita tengok positif. Taralah. Dia tak pakai. Taralah. Dia kata Tuhan tak perfect. Nampak tuan? Itu contoh apa? Orang yang bercakap tanpa kawalan wahyu. Dia bercakap ikut suka dia. Dia nak kata apa, dia kata, no, kita orang Islam tak boleh macam tu. Kita orang Islam, kita ada guide. Kita ada guide. Kita kok mana pun, agama ada penjelasan kepada semua benda yang jadi. Agama ada penjelasan. Kan? Ramai orang duk tag saya. Isu Palestin, Hamas ni kan. Dia teks saya, dia tanya, Ustaz, dia kata, apa pendapat Ustaz, dia kata. Yeah. Hamas yang start, ni benda yang jadi hari ini, ni Hamas start, dia kata. Hamas pergi tembak Israel. Masa dia nak tembak, dia tak fikir kan dia tak kuat lagi yang dia pergi tembak. Sekali dia tu langgang balik, habis jadi macam hari ini. Dia kata begitu. Tuan-tuan nak kata apa? Kata kita kalau kita tahu kita tak cukup kuat, kita jangan pi cari pasal macam tu. Kita pi lawan Israel, dia kata. Dia bukan lawan Israel, kita lawan satu dunia. Satu dunia ni geng dia. Dandan Joe Biden, dandan buat statement cakap, dia kata setiap senjata yang ada di atas bumi Amerika ini adalah untuk mempertahankan Israel. Dia hantar kapal perang dan masuk pindah. Okey. Dan apa? Ini apa yang jadi hari ini? Dia kata, umat Islam Palestin diminta evacuate utara Gaza. Diminta kosongkan kawasan itu, hampa pergi ke selatan Gaza. Sebab Israel nak masuk pegang kawasan itu. Bagi 24 jam. Cukup 24 jam, mereka akan masuk. Siapa tak keluar, mereka bunuh. Ini apa yang jadi. Untuk ikutilah benda ni. 24 jam, kosongkan utara Gaza. Israel nak masuk. Mereka akan pegang kawasan tu. Maknanya, negeri yang kata Gaza ni besar mana, tuan? Besar Shah Alamnya, Gaza ni. Besar Shah Alamnya. Nak potong setengah depan nak ambil, nak tinggal bahagian bawah tu aja. Dalam pada dia suruh evacuate, dia suruh kosongkan utara Gaza, suruh turun di selatan, yang selatan ni bom duk luruh ni. Apa pilihan yang ada kepada orang Islam Palestin ni? Apa pilihan yang ada? Tak ada pilihan. Kalau tunggu pun mati, kalau pindah pun mati. Melainkan, dia maksud yang tu. Melainkan apa? Allah nak tolong. Tu ya.
Malaikat Allah nak tolong. Allah hantar mai malaikat yang tolong Nabi masa perang Badar. Melainkan kalau benda tu jadi. Tanpa benda tu, tak tahulah nampak pokok hujan dah gelap. Nampak pokok hujan. Selatan Gaza, dia punya border dia apa dia? Rafah. Nak masuk Mesir. Tutuplah. Tutuplah, tak pergi masuklah. Tutuplah. Kerajaan Mesir bagi alasan apa? Dia kata dah ada 11 juta orang Palestin penduduk di negeri dia, dah menimbulkan masalah ekonomi di negeri dia. Dia dah tak mampu lagi dah nak ambil orang Palestin masuk mai ke sepadan dia, dia tutup dah hari ni. Tak boleh masuk dah. Nak pergi mana ni orang Islam Palestin ni? Nak pergi mana? Laut pun ada tentera Israel, termasuk kapal perang Amerika dah sampai dah. Yang sini dia nak raduk masuk belah utara, sini semua border dengan Israel ni semua dah ada orang. Tuan-tuan, siapa saja yang boleh tolonglah ni? Allah saja boleh tolong. Kita ni apa tuan-tuan? Selain daripada kita bagi donation, kita apa kita boleh buat tuan-tuan? Kita boleh doa. Doa aja. Tuan-tuan tanya diri tuan-tuan, adakah tuan-tuan buat kunut nazilah sepanjang tempoh jadi ini? Adakah tuan-tuan buat kunut nazilah minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan orang Islam dan binasakan musuh? Ada tak ada buat? Tak ada. Maknanya tak ada sumbangan lagi. Setidak-tidaknya tuan-tuan semasa sembahyang biasa ni dalam sujud tu ada selit sikit masuk. Ya Allah tolonglah saudara-saudara kami di Palestin. Ada tak ada ingat masa sujud satu bahagian daripada sembahyang kita tu ada ingat dekat depa? Ada tak ada? Kalau tak ada makna kita tak ada kesian dekat saudara kita sama agama. Hari ni tuan-tuan nak tanya balik, nak tanya balik pasal apa yang Hamas ni pergi cari pasal macam tu? Tak usahlah duk cari pasal. Pasal Israel duk tunggu aja, duk tunggu. Jadi hampa start dulu kami lanyak. Lesen duk ada kat dia. Kalau orang tak buat apa pun dia duk pergi kacau, ini kan pula hampa start dulu. Dia lanyak balik. Dia lanyak ni, dia kata dia ada lesen. Dia mempertahankan nyawa rakyat dia. Dia kata, Allahu Akbar tuan-tuan. Quran kata apa? Quran kata, wa'idu lahum mastata'tum min quwwah. Dan siap sedialah semampu kamu, sedaya upaya kamu dengan kuwah, dengan kekuatan. Min ribatil khail, dengan tentera berkuda. Turhibu nabihi aduwallahi wa aduwakum. Nak bagi musuh kamu berasa gerun dengan kamu. Nak gerun apa? Kita tak ada apa. Lah ni dua harap Tuhan tolong aja. Doa harap, ya Allah, tolonglah saudara-saudara Islam. Itu saja. Kalau Allah hantar mai malaikat yang turun dalam perang Badar, alhamdulillah. Kalau tak ada, macam mana? Oh, pakai alasan kata apa? Kata dulu tentera Badar pun 300 ya, musuh 1,000. Tapi boleh menang. Itu Nabi dengan sahabat-sahabat Nabi. Bantuan Allah ni anytime nak mai. Kita hari ni adakah sampai dah tahap yang Allah boleh tolong kita? Soalan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Selit dalam doa. Itu aja. Selit dalam doa. Minta, ya Allah, tolong saudara-saudara kita yang teraniaya, yang dizalimi di sana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu dia. Ha? Jadi, dia pergi sampai ke Gaza pula dah. Yang tu kena masuk juga. Kita terlupa nak doa kat mereka. Kita terlupa. Bila sebut ni, teringat. Lagi dalam sembahyang sehari, kita boleh selit sikit. Masuk selit dalam sembahyang kita masa sujud. Masa sujud tu, kita dekat dengan Allah. Kita dekat dengan Allah. Nabi kata manusia paling dekat dengan Allah bila? Sujud. Masa dekat dengan Allah tu, ingat dalam hati. Ingat, ya Allah. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Ya Allah, tolonglah Islam dengan tolonglah orang Islam di Palestin. Ya Allah, tolong. Kita minta. Kalau semua orang pakai minta, Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Maha Mendengar. Allah tolonglah. Tolong depa ni, kesian dekat depa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Firman Allah, wa anna zannanna an lan naqula al insu wal jin 'ala Allahi kadhiba. Dan bahwasanya telah kami zan bahawa tiada berani berkata oleh seorang manusia itu dan juga jin itu atas Allah. Allah Subhanahu Wa Taala akan perkataan dusta
dengan yang demikian itu. Jin kata apa? Jin kata depa yakin manusia dan jin yang kenai Allah Subhanahu Wa Taala tak akan tergamak mulut dia kata Allah ada anak, Allah ada bini. Tak akan siapa orang yang Islam yang beriman tergamak kata Tuhan ada anak, ada bini. Tak akan siapa berani kata. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna birijalin minal jin, dan bahwasanya adalah laki-laki daripada kalangan manusia itu minta berlindung mereka dengan laki-laki daripada jin, yakni apabila berhenti tengah jalan musafir mereka itu di jalanan, ada laki-laki jahiliah kata aku minta berlindung kepada penghulu tempat ini daripada segala yang jahat-jahat ini, maka bermalam di tempat itu dengan aman, minta tolong jin bawa balik akan benda hilang dan tunjuk jalan yang sesat. Maka tak kala datang Islam disuruh berlindung dengan Allah. Itu dia. Yang ini di antara sebab turun ayat tu. Ayat yang cerita minta tolong dekat jin. Boleh tak boleh kita minta tolong dekat jin? Macam cerita kahin ataupun kuhan bomo tadi, dia jadikan jin tu kadam dia. Dia minta tolong jin, hampir cari maklumat daripada langit, bawa mai kat aku. Aku nak ni dengan orang yang mai jumpa aku ni. Dia menjadikan jin itu khadam dia. Ataupun dalam apa form sekalipun, boleh tak boleh orang minta tolong kepada jin. Asal usul dia apa dia? Dia kata asal usulnya zaman jahiliah dulu. Orang Arab jahiliah ni, dia suka duk minta tolong dekat jin. Macam orang Melayu lah, orang Melayu kampung. Okey. Nak masuk dalam hutan rimba, satu macam yang sebut. Minta jalan anak cucu nak lalu. Tu bisa dengar? Ni minta tolong, minta jalan anak cucu nak tumpang lalu. Tu minta tolong kat siapa tu? Dekat makhluk yang tengok tak nampak lah. Benda ni rupanya menjadi amalan kepada orang Arab jahiliah dulu. Bila mereka pergi tengah padang pasir, mereka pergi tempat-tempat yang tak ada orang, dia akan sebut benda ni. Dia kata apa? Dalam satu riwayat daripada Ibni Abbas, dia kata qauluhu ta'ala wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna birijalin minal jin, adalah laki-laki daripada kalangan manusia minta tolong kepada laki-laki daripada kalangan jin. Qal kana rijalun minal insi yabitu ahaduhum bilwadi fil jahiliyah. Dia kata dulu zaman jahiliyah, satu orang dia pergi tengah padang pasir, tak ada siapa di situ. Fayaqul, dia kata a'udzu bi aziz hazal wadi, aku minta berlindung dengan tuan kepada lembah ini. Siapa tu tuan lembah ini? Siapa dia? A'udzu bi azizi hadzal wadi, aku minta berlindung dengan tuan kepada lembah ini. Fazadahum zalika isma, Nabi kata apa? Maka bertambahlah dosa mereka itu. Tak boleh. Nabi ajak kita apa dia? Kita beli rumah tapi tak duduk. Kita beli rumah tapi tak duduk. 2 bulan, 3 bulan tak pergi tengok rumah tu. Ataupun tu rumah lama kita. Kita pindah rumah baru. Masa mula-mula pindah, pi jugalah. Weekend, Sabtu Ahad duk pi juga. Duk pi sapu-sapu sampah. Lepas tu larat kena ulang pi. 2 minggu, 3 sebulan tak pi. Lepas tu 2 bulan, 3 bulan tak pi. Lepas tu 6 bulan tak pi tengok apa jadi di rumah tu. Lepas 6 bulan baru pi. Buka pintu masuk. Nabi suruh kita kata apa? Bila masuk tu, Nabi suruh kata apa? Anak cucu nak tumpang masuk. Suruh kata tu? Tak. Itu bukan Nabi punya ajak. Nabi ajak apa dia? Bila rumah yang lama ditinggalkan, bila kita masuk, kita kata assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Tu Nabi suruh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Selamat ke atas kami dan ke atas hamba-hamba Allah yang salihin. Kita tak tahu tu, 6 bulan kita tak duduk rumah tu, siapa biduk tumpang duduk, kita tak tahu. Mungkin jin
nama haji apa agak duduk dalam tu? Yang jumpa di Masjidil Haram yang Syekh tadi ni, ingat cerita tadi. Ha, dia bagi dia ni masuk Islam. Dia pergi umrah, dia ni duduk mengajar orang. Duduk mengajar jin. Duduk mengajar orang, mengajar jin. Dia tengok, dia kata ni masuk Islam tangan aku ni. Mana kalau kawan masuk Islam tangan dia pun jadi maha guru di Masjidil Haram, dia tak tahu nak abang. Ha? Dia sakal lagi lah kan. Macam tu. Eh, kita tak tahu. Mungkin 6 bulan kita tak pergi tengok rumah tu, sudah ada community jin sudah pergi duduk situ. Mereka ni tengok tak nampak. Dua ada. Kita pergi buka pintu, dia kata, siapa main pula? Siapa main rumah kita? Kan? Tapi sebab dia dah duduk 6 bulan, masa duduk tak kena bayar sewa. Kan? Dia duduk rumah kita 6 bulan dah, tak bayar sewa sekupang pun. Kita pergi, dia duduk buat, siapa pula main masuk tak bagi salam? Jadi Nabi ajak apa? Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Selamat ke atas kita ni, tuan rumah ni, dan kepada hamba-hamba Allah yang salihin. Lepas dengar itu, Allah, dia ni pergi baca hak Nabi kata, baru dia tahu, rupanya dia duduk tak banyak sewa. Buat macam hak Nabi suruh, jangan duduk pergi buat tak tahuan. Ini dia beritahu apa, zaman jahiliah, mereka buat macam tu. Dia pergi padang pasir, tengah-tengah, nak duduk, nak bermalam di tengah padang pasir, dia kata, a'udzu bi'aziz hadhal wadi. Aku minta berlindung dengan Tuhan yang menjaga lembah ini. Dan Tuhan, Arab. Arab Saudi. Okay. Raja dia tu. Bukan raja lah. Raja-raja dia lah. Tak kira lah daripada King Abdul Aziz dulu. King Faisal ke, King Abdullah ke, King apa. Sampai lah King Salman ni. Mereka ni semua ni. Until now. Amalan mereka. Until now. Sampai hari ni. Apa dia buat? Setahun dia akan ambil 3 hari misalnya. Dia pergi duduk tengah padang pasir. Amalan dia pun. Sampai hari ini. Dalam setahun dia nanti ambil 3 malam. Pergi turun di segala kebesaran istana ni. Pergi duduk. Dia ambil satu kawasan padang pasir mana ke. Duduk pasang kemah lah apa semua. Duduk. Pasal apa? Pasal dia nak mengingatkan diri dia. Asal orang. Orang Arab. Orang Arab ni apa dia? Padang pasir. Jadi kalau tak pergi langsung terlupa. Terlupa. Dia duk ingat dia macam orang. Bila dia pergi tu, dia ingat balik dia Arab. Dia Arab yang berasal daripada padang pasir. Sampai hari ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi, Allah subhanahu wa ta'ala sebut dalam ayat tu tadi, dia kata apa? Dia kata, apabila seorang laki-laki daripada kalangan manusia minta tolong daripada kalangan jin, apa akan jadi kepada mereka ni? Fazaduhum rahaqa. Maka tambah mereka itu, yang ni manusia yang minta tolong kepada jin itu, akan menambahkan jahat jin itu. Orang ni, kalau dia terlampau disanjung, terlampau dipuja, dia jadi jahat. Terlampau. Orang terlampau sangat sanjung dia, puja dia, angkat dia, letak dia di tempat, dia akan jadi jahat. Dia akan jadi jahat. Tak boleh. Islam tak benarkan kita buat satu orang ni dipuja sampai dia jadi jahat. Tak boleh. Okey. So dia beritahu di sini, apabila kita pergi duk tunjuk kata jin ni besar sangat, kita pergi duk puja dia, kita akan menyebabkan dia bertambah jahat. Tak boleh lagu tu. Kata jin telah berpenghulu kepada kami, yakni jin dan manusia. Wa annahum zannu kama zanantum, dan bahawasanya mereka itu, yakni jin itu, zan seperti barang yang kamu zan jua. Allan yab'asallahu ahada, bahawa tiada bangkit Allah seorang kemudian daripada mati. Dan kata jin itu, itu dia. Manusia pun ada sebahagian tak percaya, kata ada hari akhirat. Jin pun serupa, ada juga di kalangan dia yang tak percaya, kata ada hari akhirat. Nah, wallahu a'lam. Lepas ini kita masuk. Wa anna lamasna sama fawajadnaha muliat harasan syadidan wa syuhubah. Yang ini dia nak cerita hak kita sebut awal tadi. Dia cerita kata apa? Dia naik pergi di pinggir langit kerana nak ambil maklumat. Tiba-tiba dia tak boleh nak dekat tempat tu. Bahkan dia kena panah api. Ha, dia akan cerita balik lepas ini. InsyaAllah tuan-tuan, lepas ini kita akan tengok lagi cerita tentang jin. Ayat yang akan datang. InsyaAllah kita akan tengok lagi jin
berdasarkan hadis-hadis Nabi, jin ni dia boleh merupa jadi apa? Jin. Begitu juga dengan syaitan. Dia boleh merupa. Merupa ni dia panggil apa? Dia boleh transform. Dia boleh transform jadi apa? Bolehkah jin transform jadi manusia? Bolehkah? Kita akan tengok apa hadis cerita tentang benda ni. Tuan-tuan cerita, tengok balik kisah apabila Nabi Muhammad dikepung rumah dia oleh kafir Quraisy kerana nak bunuh Nabi. Duk tanya siapa nak bagi pendapat. Dia ni kata kita bunuh dia, kita ada 7 suku kaum, mai semua 7-7 sekali pukul Nabi supaya darah Nabi tu kena baju 7 kaum, orang tak boleh ambil tindakan sebab 7 orang terlibat. Dia ni kata no, kita buat lagu ni. Dia ni kata no, kita buat lagu ni. Ada satu orang cakap. Dia cadangkan lagu ni, lagu ni, lagu ni. Orang lihat dengar, dia berkata apa? Inna hadha la ra'yun. Inilah pendapat yang paling bagus. Dia berkata, siapa dia tu? Hak cakap tu, siapa dia tu? Kita nak tengok berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian nak cerita dia akan datang ni, di antara kita sebut sikit dulu, di antaranya apa dia? Jin ni, jin dia boleh merupa rupa ular. Rupa ular. Hadis nanti mai dekat kita nak cerita ular yang macam mana. Dia ada tanda pengenalan dia. Ular yang macam mana tu? Kalau jin merupa jadi ular, ular yang macam mana? Hadis ada bagi tahu. Okey. Hadis beritahu pula, kalau ulang tu masuk rumah, macam mana nak buat? Kalau ulang tu jumpa di luar daripada rumah, macam mana nak buat? Hadis beritahu. Hadis beritahu. Masuk-masuk tengoklah rumah kita ada ulang. Okey. Hadis kata apa? Sebab mungkin ulang itu bukan ulang betul. Itu jelmaan jin Islam. Nabi suruh kata apa? Itu bulan depan. Nabi suruh kata apa tu? Bulan depan. Apa nak kata dekat dia ni? Kan? Lepas kata, tengok macam mana dia punya ulang tu punya style macam mana. Dia lagu kata I chip, dia keluar ke? Ataupun lepas kata tu, dia lagu nak serbu, nak patuh kita ke? Atau macam mana? Bila baru boleh balun dia? Baru boleh pukul dia? Tuan-tuan, yang kata Islam ni, sampai benda macam tu, dia beritahu dalam hadis. Kita tak mengaji, kita tak tahu. Kita lambat nampak ulang, kita ligan 3 suku maut. Ulang takut kat kita lah ni. Tuan-tuan, zaman lah ni, menatang takut kat orang ni. Dulu, yes, dulu, orang takut dekat menatang-menatang ni, takut. Lah ni, tuan-tuan, boya bujang senang tu nak timbul pun fikir 13 kali. Boya bujang senang tu. Dia nak timbul tu, dia fikir 13 kali. Tang ni ada orang ke tak? Dia, kalau ada, jangan duk timbul. Saat lagi depan balon, depan lapah kulit, depan ambil kulit buat handbag. Dia tak berani timbul. Boya tak berani timbul. Dengan orang lah ni. Oh, tuan-tuan, jangan buat pasal dengan orang lah ni, tuan-tuan. Makhluk Allah lain takut dekat orang ni. Kan? Oh. Saya ada video depan hantar main. Ya Allah, tuan-tuan. 2 video ni. Kita pagi Zoom kuliah tunjuk depan ni. 2 video. Satu, dia duduk kutip lipan bara makan. Apa benda? Tak ada benda nak makan dah. Lipan bara, tuan-tuan. Besar-besar ibu jari besar ni. Dulu lari hidup ni. Takak buah dalam mulut ni. Duduk kelupong di mulut ni. Duduk makan. Ya Allah. Apa punya manusia ni? Tu kata, menatang takut kat manusia tadi. Dulu nampak lipan bara satu rumah lari. Satu rumah keluar lari. Hari ini lipan bara nampak orang dia lari. Dia tangkap hidup-hidup tuan-tuan di tangan ni dia bodoh-bodoh dia makan. Ni dalam pada duk makan ini duk naik ke hidung duk turun ke mulut ni. Duk habis ambil dia kuat ni. Ya Allahu Akbar. Ha, satu lagi, skorpion. Skorpion. Apa? Kalajengking. Kalajengking.
Nak ambil tu pun takut-takut juga. Embuh dalam mulut juga. Perak-perak-perak ekong duduk naik tu, duduk tepih aku tu. Bubuh dalam mulut. Manusia kaji ni perik kan ni dia ni duduk makan ni. Macam ni punya. Tuan-tuan, zaman lah ni tak mau sembang saja. Sembang lepas tunjuk video tu eh. Tu dia nak kata makhluk hari ni takut kat manusia ni. Ni dia, dia tunjuk gambar. Tu dia, sungguh rupanya. Tak ada dia heran, dia makan tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So selain daripada jin jadi ulang, apa lagi makhluk yang jin ni duk tukang jadi? Apa lagi makhluk dia? Dan apa tanda pengenalan dia? Apa yang Nabi sebut? Kalau ulang-ulang yang macam mana? Tuan saya duk fikir banyak balon tu eh. Ulang yang macam mana yang bagi peluang dekat dia? Nak tengok dia nak jadi apa? Satu. Okay. Kemudian pula kita nak tengok dalam kuliah akan datang ni. Ni cerita jin, cerita apa duk buat onak ni. Okay. Tuan-tuan, orang tua-tua dulu. Orang tua-tua dulu, anak sebelum maghrib kena balik rumah. Before maghrib, sebelum azan maghrib, anak kena duduk dalam rumah. Mandi, manda, siap. Pasal apa? Apa kaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lagi satu, kita nak tengok pula apa akan datang ni. Pasal apa orang tua-tua dulu? Orang tua-tua dulu. Ada makanan buat mi rebuih apakah nak bagi dekat jiran sebelah mi rebuih. Okey. Dia tak tutup, dia ambil daun selai pun dia buh kat di atas tu. Dia hantar rumah sebelah. Buh daun selai ke apa, kalau ada bekas tutup tutuplah. Tak ada kalau dia ambil kat daun selai, tutup juga di atas makanan. Pasal apa? Apa kaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Saja buat ke ataupun ada Nabi suruh buat macam tu? Dan apa kaitan pula dengan jin-jin ni, dengan perbuatan-perbuatan macam tu? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan kita akan tengok juga, kita sebut bulan lepas keadaan abang. Pasal apa? Islam ni, bila kita dengan kawan kita, kita tak boleh hunus senjata. Pasal apa? Pistol ke apakah, tak ada peluru, tapi saja duk tunjuk, duk point di dekat kawan. Islam tak bagi. Pasal apa? Dia ada pasal, bukan saja tak bagi. Apatah lagi senjata tajam. Sehinggakan sahabat-sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, kalau mereka bawa panah dengan anak panah ni, bila dia masuk kawasan orang ramai, kawasan pasar, kawasan market dan sebagainya, mereka akan tutup anak panah tu dengan tapak tangan mereka kalau tak ada benda lain nak tutup. Pasal apa? Bukan saja, tapi disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh. Dan demikian yang kita sebut dalam gazet kuliah dulu, tak boleh jadikan benda bernyawa sebagai sasaran. Tak boleh. Kita kata apa? Tak itu, tak buah apple atas kepala dia. Kita nak tembak ke, kita nak panah ke apa ke, nak panah buah apple tapi tak atas kepala orang. Walau hang cekap macam mana pun, tembak akan kena buah apple. Islam tak benarkan letakkan objek bernyawa di depan tu. Tak benarkan. Pasal apa? Dan benda ni ada kaitan dengan larangan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Ali. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafii khusr illa alladziina aamanu wa 'amilu shalihaati wa tawaasaw bil haqq. اللهم صل على محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما،
وتفرقنا من بعده تفرقا معصونا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.